Presiden RI, Prabowo Subianto, menerima penghargaan bergengsi Grand Collar de la Orden El Sol del Perú atau The Order of the Sun of the Peru saat menemui Presiden Peru, Dina Boluarte di Istana Peru Palacio de Gobierno, Kamis, 14 November 2024, sore waktu Peru. Penghargaan itu merupakan penghargaan tertinggi dan tertua yang diberikan oleh Peru. Penghargaan itu diberikan atas jasa sipil dan militer yang luar biasa. Presiden Dina memberikan sebuah plakat yang berisikan lencana emas kepada Presiden Prabowo. Lencana itu sebagai simbol pengakuan atas komitmen dan kontribusi Prabowo dalam memperkuat hubungan diplomatik dan kerjasama kedua negara. Selain itu, Presiden Prabowo dan Presiden Dina juga membahas sejumlah isu strategis. Di antaranya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif yang diharapkan dapat teken dalam 6 bulan ke depan. Selanjutnya, keduanya juga membahas kerjasama dalam pemberantasan narkotika dan isu keamanan internasional. Fokusnya, perdamaian dan stabilitas di kawasan Pasifik. Karena itu, Presiden Prabowo juga mengundang Presiden Dina Boluarte mengunjungi Indonesia dalam perayaan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 12 Agustus 2025. Selain itu, kedua negara juga menandatangani perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas atau khusus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.